Assalamualaikum, hai aku Dinda Febria dan mari kita berkreasi. Oke, seperti biasa masih berkreasi dengan daun pandan dan juga mau membuat kreasi mawar. Tapi berbeda dengan sebelumnya, kalau biasanya kan aku bikin mengekspos bagian sisi bagian dalam dan sisi bagian luar. Kali ini aku mau mengekspos satu sisi aja, yaitu sisi bagian dalam yang mengkilat. Nanti jadinya seperti itu. Terlihat kuncup, kalau biasanya kan terlihat mekar. Oke ya. Nah, tangkainya sesuai kebutuhan aja, kira-kira mau 10 cm atau 12 tergantung rencana mau bikin rangkaiannya seperti apa. Oke, kita mulai dari sekarang. Kita lipat dulu untuk bagian tangkainya. Mau di strapless biar rapi atau enggak, monggo kerso. Tapi kalau aku lebih suka di strapless. Kemudian kita bikin lipatan. Nah, lipatannya jangan mepet-mepet ke sudut, tapi agak ke sana. Jadi nantinya akan rapi. Bukan ke sini, tapi ke sini. Ya, ini untuk permulaan dulu. Untuk lipatan di tengah seperti ini, nanti baru kita bikin pola yang lebih tuh lebih teratur maksudnya. Ini pertemuan ini jangan ke sudut sini, tapi ke sini. Kenapa sih? Ya nanti hasilnya lebih rapi. Enggak buka-buka gitu. Kita langsung lipat aja. Kita lipat lagi, tepi sini jangan ke sini tapi ke sini. Oke. Seperti ini. Nah, kita gulung dulu. Biar megangnya enggak susah. Nah, kemudian kita lipat lagi, lipatan sisi ini jangan ketemu sudut sini tapi ke sini. Oke ya. Ini tutorialnya sangat jelas loh. Jelas banget. Seperti bu guru. Ini lipatan sini jangan ke sini tapi ke sini. Oke. Kalau perlu sesuai ini garis ini nih, tengah. Yang penting ikutnya di garis tengah agar lebih rapi hasilnya. Kalau nuruti yang bagian sini sebenarnya bisa juga tapi gampang merekah dan tidak rapi. Oke, kita ke sini ke tengah ya. Oke, seperti ini. Kemudian lipat lagi ke atas. Di tengah, iya begitu. Kemudian kita gulung, tidit. Nah, kayak tembakan Dinda. Ini lipat lagi ke arah tengah. Lalu kita gulung kembali. Kalau sekiranya mau bikin yang kecil, satu cukup segini aja nggak apa-apa nih. Kita lipat terus sudah selesai. Tapi kalau mau besar lingkarannya atau diameternya, ini kelihatan enggak nih diameternya, kita bisa pasangkan yang kedua, apa lipat lipatan daun yang kedua. Seperti ini. Kita lipat yang kedua sekalian aja ya. Sekalian. Oke. Yang penting bagian atasnya. Nih, samakan. Atas. Iya, atas tapi atas ketika di sini. Nah, sebentar. Nah, kita lipat lagi. Ini kita lemesin dulu. Lipat ke tengah, jangan ke sini. Oke. Siap. Kita gulung. Oke. Kita lipat lagi yang di sini, tidak ke sini tapi ke sini. Paham ya? Paham banget dong. Penjelasannya gamblang. Lipat lagi ke tengah, ngikutin ini garis. Betul. Lipat lagi. Pertemuan di tengah. Oke. Nah, ini secukupnya kira-kira mau seberapa? Oke, terus lagi. Iya, lipat lagi. Jatuh di tengah. Tengah sini maksudnya, bukan di sini. Lipat lagi. Oke. Sambil digulung. Oke, tadi masih ada kelebihan double tipnya, nggak apa-apa, ini ketutup lagi nanti. Sambil dirapikan ketinggiannya, ketinggian mahkotanya. Oke, seperti ini ya. Lipat lagi. Nah, kira-kira 10 cm di akhir atau di ujung, kita siap-siap untuk melipat ke bawah. Untuk merapikan. Nah, ada dua cara, bisa dimasukkan ke sini, itu sangat rapi hasilnya nanti, atau dililitkan.
Monggokerso. Nah, kalau yang dimasukkan ke sini caranya seperti ini, dimasukkan dulu sebentar. Masukkan dulu satu sisi. Satu sisi seperti ini, kemudian ini agak, nah, agak melipat. Dirapikan lagi. Seperti ini. Baru yang ini sambil dilipat menyesuaikan, kemudian bisa di strapless. Strapless dulu baru dimasukkan. Seperti ini. Oke. Kemudian sisanya kita rapikan. Nah, nanti bisa dililit bagian sininya dengan lilitan kreasi biar lebih cantik. Aku siapkan dulu. Ini cantik banget ya. Cantik kan? Nah, bagian sini sambungannya. Oke, cantik. Untuk merapikan bagian tangkainya. Oke, aku udah siapin. Ini jadi dari daun pandan kita ambil satu sisi. Dibelah dua. Nah, ini sudah rapi. Kemudian kita lilitkan seperti ini. Nanti tangkainya bisa dikecilin ya. Ini tadi aku sambung tangkainya karena terlalu pendek gitu. Nah, sekarang kita lilitkan biasa dulu, baru nanti kita mainkan di bawahnya dengan lipatan-lipatan biar lebih cantik. Cantik. Oke, kita mulai. Lipatan boleh ke sini. Nah, ke sini juga bisa. Dilipat seperti ini, kemudian sampai sisi berikutnya dilipat lagi ke sini aja. Oke, bentar. Ini dililit dulu. Oke, dililit lagi, dilipat lagi seperti ini. Nah, nanti ada efek kok. Kan efeknya sampai sini dilipat lagi seperti ini, kemudian dililitkan, kemudian dilipat lagi. Kemudian dililitkan, kan, dilipat lagi, kemudian dililitkan seperti ini. Jadi ada permainannya, permainan warna juga. Nah, sampai akhir nggak apa-apa, sampai selesai. Iya, nanggung ya kalau cuma sampai sini doang seperti ini terus. Oke. Lipat lagi, lalu digulung lagi, lalu dilipat lagi, lalu digulung lagi, lipat, gulung, lipat, gulung. Ini nama ada aja lagunya ya. Apa aja dibikin lagu tuh, lipat, gulung, lipat, gulung, lipat, lipat, gulung, 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 cish, cish. Oke, yah, jadi deh. Ujungnya kita rapikan dengan strapless atau double tip. Monggo kerso, suka yang mana? Tara, cantik kan? Lebih rapi kan? Pakai lipatan biasa, lilitan biasa juga bisa, atau mau dikasih kayak gini-gini. Lucu sih, tuh kan? Kalau bikin banyak nanti kita rangkai jadi sebuah karangan bunga yang cantik banget. Oke, kalau ini bermanfaat bantu ya untuk like, comment, share, and subscribe. Aku Dinda Febria, matur thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.